Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Hai ta'am wa ta'lim wa naqal intifa' wa al-mudakarat wa istifadah wa al-hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Fi kitabihi at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an ila qawlihi al-babus sadis fi adabil qira'ati wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduhu. Hadha al-babu huwa maqsudul kitab wa huwa muntashirun jiddan wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah wa khawfan ala qari'ihi minal malalah. Fa awalu dhalik annahu yajibu ala al-qari'i al-ikhlasu kama gaddamnahu wa mura'atul adabi ma'al Qur'an. Fayanbaghi an yastahdhira fi nafsihi annahu yunaji Allah ta'ala wa yaqra'a ala hali man yara Allah ta'ala. Fa innahu in lam yakun yarahu fa inna Allah ta'ala yarah. Setelah menyelesaikan pembahasan di bab kelima, kali ini memasuki bab keenam. Yang pertama dibahas di dalam bab yang keenam ini adalah adabnya membaca Al-Qur'an. Yang mana adab membaca ini adalah mu'dhamul kitab wa maqsuduh, tujuan utama. Dan yang paling penting di saat membaca Al-Qur'an. Karena dalam ibadah khususnya, yang paling penting di saat menjalankannya selain ilmunya itu adalah adab-adabnya. Karena ilmu dari ibadah untuk sahnya ibadah tersebut, tapi untuk diterimanya itu dari adab-adabnya. Walaupun adab-adab itu ya ilmu juga yang harus dipelajari, tapi di saat menjalankannya adab seperti penyempurna, adab seperti hanya komplit-komplitan aja, padahal itu adalah inti. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai adab itu diajarkan bahkan untuk sahnya sholat aja adabnya dipentingkan sama Rasulullah. Katanya Rasulullah, kalau ada orang yang mau sholat berlari, imamnya mau rukuk, lari dia. Ada kan banyak itu, baik itu sholat Jumat atau yang lainnya, dengar imamnya sudah baca surat, lari dia.
atau dengar imam sudah mau habis suratnya, lari. Padahal adatnya yang diajarkan oleh Rasulullah, idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinati wal waqar. Ya. Jika kamu ingin melaksanakan sholat, ingin mendatangi tempat sholat, maka wajib bagi kamu mendatanginya itu dengan tenang, nyantai. Tidak tola-tole, tidak gopo-gopo, tidak kesusu-kesusu, apalagi lari, nyantai, tenang. Idza adraktum fasallu wa idza fatatkum fa'atimmu. Kata Rasulullah, kalau kamu mendapatkan rokaatnya penuh, sempurna, ya sudah. Kalau kamu mendapatkan tertinggal, maka sempurnakan. Simple Rasulullah. Tapi ini adab. Kalau orang bisa khusyuk, kalau bisa khusyuk, dengan dia berlari akan hilang kekhusyukannya. Walaupun itu di rakaat pertamanya, dan itu adalah kerugian bagi orang yang bisa khusyuk. Kenapa? Dengan berlari mau enggak mau dia apa? Nafas besar. Nah, bahasa Jawanya ngos-ngosan. Mau enggak mau. Apalagi bukan olahragawan. Olahragawan aja ngos-ngosan, apalagi bukan olahragawan. Lari beberapa langkah tok wis. Ini kalau bisa khusyuk. Kalau bisa khusyuk, akan hilang khusyuknya di saat takbiratul ihram dan yang lain sebagainya. Makanya adab penting. Enggak bisa ditinggalkan adab ini dalam setiap perbuatan. Makanya kadang kita ini gemes sama orang yang enggak ngerti, enggak paham, apalagi mondoknya tidur tok, kemudian sok keminter setelah berhenti dari pondok karena ditarik oleh beberapa orang untuk ngisi dan lain sebagainya, sok keminter padahal di pondok tidur toh, sok paham, sok ngerti. Sekarang enggak butuh adab, butuh tegas, butuh berani. Lah bodoh ini orang yang dungu. Sekarang coba kalau butuh berani toh, semua guru ngajar kakinya diangkat di atas ini. Baca Al-Quran diangkat. Gak butuh adab, butuh berani. Al-Quran ditaruh sini, dia kakinya di atas gini. Beda Al-Quran. Apa bedanya Al-Quran dengan ilmu? Siapa yang bawa ilmu? Rasulullah. Dari siapa? Dari Allah, sama. Gak butuh adab. Orang bongol. Adab ini penting. Bahkan dakwah itu, dakwah mengajarkan kepada orang yang enggak ngerti, apalagi orang yang tahu tapi dia salah melakukannya, untuk mengingatkannya butuh adab. Butuh adab. Ihya menjelaskan. Dijelaskan dalam Ihya. Ini temuan kemarin. Ihya menjelaskan apa? Dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan tiga. Membutuhkan tiga yang harus diperhatikan. Pertama, ilmu, warok, dan husnul khuluk. Husnul khuluk. Apa husnul khuluk ini? Adab. Husnul khuluk adalah adab. Butuh adab. Enggak butuh adab. Sumbernya dari siapa enggak butuh adab? Ini penyesatan di akhir zaman terjadi seperti ini. Seakan-akan dirinya benar, padahal salah. Seakan-akan dirinya ngerti, padahal gak ngerti. Butuh adab. Mau Rasulullah dipuji oleh Allah bukan karena ketampanannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepandaiannya. Tapi Allah memuji Rasulullah dalam ayat Al-Quran, wa innaka la ala khuluqin adzim. Khuluq yang dipuji, la ala khuluqin, bukan la ala syaja'atin. La ala khuluqin, bukan keberanian yang dipuji, tapi khuluq. Apakah Rasulullah enggak berani? Di atas rata-rata keberaniannya Rasulullah.
di atas rata-rata, bukan keberaniannya kita. Beraninya kalau gerombolan sendirian, ciut, mundur. Wanirin rame-rame. Rasulullah sendirian berani. Apa buktinya? Tuh loh, orang Nasoro, orang Yahudi. Ketika Rasulullah istirahat di bawah pohon, sendirian Rasulullah. Orang Yahudi sudah dengan pedangnya, Rasulullah tanpa pedang. Todong Rasulullah. Eh, katanya orang Yahudi, siapa yang mencegah kamu sekarang dariku? Untuk aku penggal kamu. Rasulullah gak takut, gak gemeter, gak ciut. Ampun-ampun, enggak. Dengan tegas Rasulullah penuh ta'zim dari hatinya, dari dirinya, menyebutkan Allah. Ketika Rasulullah menyebutkan Allah karena penuh ta'zim dari hatinya, pedang yang dipegang dengan kuat oleh orang kafir tadi itu, orang Yahudi atau orang Nasara, jatuh, gemeter ya. Itu kalau ucapan takbirnya keluar dari hati. Imamul Haddad itu ketika sholat Allahu Akbar, mihrabnya pecah temboknya. Enggak ditutup, enggak perlu nutup. Enggak perlu menghancurkan. Allahu Akbar, dor, pecah. Kenapa? Penuh ta'zim. Rasulullah ketika ini Allah, lepas, jatuh. Diambil sama Rasulullah, sekarang siapa yang mencegah aku untuk membunuhmu? Dia mau nyebut Allah. Tak punya Allah dia, Tuhannya beda, patung, berhala. Tapi apakah langsung dipenggal sama Rasulullah? Anda. Dan itu tidak diajarkan dalam Islam seperti yang dituduhkan orang-orang sekarang. Islam itu keras, Islam itu kejam, dan yang lain sebagainya. Rasulullah saat itu tidak membunuh Marhaliza karena tidak diajarkan kekerasan. Yang mengatakan Islam keras itu adalah orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham. Kalaupun dia melihat dari sebagian orang Islam yang keras, mereka yang melakukan kekerasan itu adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Padahal Islam sama sekali tidak mengerti dalam apapun. Dalam apapun. Gak ada. Rasulullah mengajarkan lembut. Allah ya apa sih? Memerintahkan kepada siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Diperintahkan ke siapa? Diperintahkan kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa, Nabi Harun, seorang nabi, seorang rasul. Fir'aun ngaku Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Pisuono Fir'aun. Bangsat-bangsatan Fir'aun. Anda. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakaru aw yakhsha. Katakan wahai Musa, wahai Harun kepada Fir'aun perkataan yang lembut, yang halus. Mungkin atau supaya agar ia sadar dan takut. Nah, ini adab. Enggak moro-moro langsung digetno, dipisui. Enggak mau. Nah, itu ceritanya apa? Ada seorang raja atau orang itu yang dinasehati dengan cara yang enggak benar. Katanya yang dinasehati, si. Engkau ini bukan lebih baik dari yang pernah diperintahkan oleh Allah yang lebih baik darimu, yaitu Musa dan Harun. Dan kamu bukan menghadapi orang yang lebih buruk dari Fir'aun. Jadi dia bukan lebih buruk dari Fir'aun. Fir'aun lebih buruk. Tapi Allah memerintahkan qaulan layyina. Tapi kamu seperti ini, kasar, gak diterima. Justru yang menasihati dinasihati sama yang ini. Lah bedanya kalau zaman sekarang kan yang menasehati sok ngerti, yang dinasehati sok paham. Jadi, tidak nerima, tukaran karepe dhewe.
yang menasehati sok mengerti, yang dinasehati sok paham. Padahal kapan mondoe? Ayat Quran, hafal surat-surat pendek, misalnya dari wadduha itu sudah top. Paling ya udah hafal. Tapi dikandani sok ngerti. Yang menasihati juga sama. Jadi pok is klop is. Jadi enggak ngerti sama enggak ngerti. Nah, ketemu sok ngerti ini kabeh. Akhirnya hebatlah kedua-duanya. Enggak ada yang enggak hebat, hebat kedua-duanya. Lah adab ini penting, karena itu di sini dikatakan oleh Imam Nawawi mu'dham. Jadi inti utama kitab ini adalah adab di dalam membaca Al-Qur'an, dan itu tujuan utamanya. Padahal kalau kita perhatikan kemarin-kemarin itu penting, sangat bagus. Tapi kenapa Imam Nawawi mengatakan bahwa isi kitab ini adalah intinya, tujuannya adalah menjelaskan, menerangkan tentang adabnya. Adab membaca. Hadzal bab wa maqsudul kitab. Bab ini, bab yang keenam adalah tujuan kitab ini. Ya, tujuan kitab ini. Wa huwa muntashirun jiddan. Menerangkan tentang adab Al-Qur'an ini banyak. Sudah tersebar. Banyak pengarang lain mengarang kitab tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Di mana beliau, Imam Nawawi sudah menjelaskan, yang mengarang kitab seperti ini banyak. Tidak sedikit banyak. Tapi perbedaannya apa di sini? Wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi. Aku mengisyaratkan, aku menunjukkan, menjelaskan pucuk-pucuknya, ujung-ujungnya daripada tujuan-tujuannya. Untuk apa? Karohatal itolah, khawatir kepanjangan. Karena orang itu biasanya enggak seneng yang panjang-panjang. Singkat, padat, apa meneng walima. Ya, kedawan wis teko mburi. Amin, amin. Padahal mari ini mangan. Mari ini mangan gowo berkatan. Wis bingung, amin, amin. Ya. Seperti itu juga yang lainnya. Tapi lek mangan kepingin suwe-suwe. Mangan kepingin suwe nyantai. Ayo tolak. Setelah itu seenak ini. Tapi kalau kebaikan ketaatan, dang mari. Apa mana misalnya kalau tidak ada kegiatan setelah ini langsung turun, no, waduh, nah, dang buya, dang ngereta. Nah ini sama dengan kitab. Kitab itu kalau kepanjangan, takut apa? Khawatir nggak disenengi, akhirnya nggak kebaca, eman. Karena nanti disebutkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang tujuannya sama, yang intinya sama, atau cerita-cerita yang intinya sama. Nah, dipotong lah, diambil sebagian-sebagian dan ceritanya. Kemudian juga apa? Khawatir ala qari'ihi minal malala. Khawatir yang membacanya itu bosan. Bosan. Karena apa? Misalnya hadis tentang ini disebutkan beberapa kali, intinya bodoh. Nah, bosan nanti akhirnya. Kenapa? Ulang. Fa awwalu dzalik, yang pertama daripada itu, yaitu maksud kitab ini, yaitu apa? Mu'dhamul kitab, adab membaca itu, yajibu 'alal qari' al-ikhlas. Wajib bagi yang membacanya itu ikhlas. Nah, dalam segala perbuatan ya. Dalam segala perbuatan, dalam segala ucapan harus ikhlas. Kalau kita beribadah enggak ikhlas, percuma. Baik itu yang bacaan ataupun perbuatan, enggak ikhlas, percuma, enggak ada nilainya. Tapi kalau ikhlas, walaupun kecil, walaupun sedikit, sangat bernilai. Bukan tidak bernilai, sangat bernilai. Bahkan diganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Kecil yang kita lakukan, ikhlas, diganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Dan itu perintahnya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud
din ala lillahi dinul khalis. Bahkan Rasulullah bersabda, akhlis dinak yujizikal qalil minal amal, ikhlaskan, nah, artinya murnikan tujuanmu untuk agamamu hanya kepada Allah, maka Allah akan membalasmu dengan balasan yang besar dari sedikitnya amalmu atau kecilnya amalmu, dibalas dengan balasan yang besar. Sebagaimana telah dibahas tentang ikhlas oleh beliau di awal-awal kitab. Karena dengan keikhlasan itu segala sesuatunya bisa diterima dan sampai. Kalau kita menasihati orang dengan kesombongan, dengan bangga diri, dengan riya dan semisalnya, walaupun yang kita sampaikan itu benar, bahkan dengan kata-kata yang bagus, indah, lembut, tapi kalau enggak ikhlas percuma. Enggak ikhlas percuma. Enggak akan diterima. Enggak akan sampai ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Tapi kalau kita lembut, santun, ikhlas, diterima. Mengkasar loh, ikhlas bisa diterima. Kasar, ikhlas bisa diterima, tapi bukan depan orang. Kasar ngarepe orang, diterima, tapi nunggu 10 tahun ya, baru diterima, kelamaan ya. Atau nunggu 5 tahun, kelamaan. Kenapa? Orangnya emosi duluan. Wah. Tapi kalau kita kasar sendirian, hanya berdua, ikhlas, diterima. Insya Allah dalam waktu dekat berubah dia. Tapi kalau kasar ngarepnya orang, waduh, gak ikhlas lagi, gak diterima. Lek ikhlas bisa diterima, tapi butuh proses panjang. Nah, butuh keikhlasan, kelembutan, insya Allah segera dan lebih cepat diterima. Wa muraatul adab ma'al Qur'an. Dan juga yang kedua, orang yang membaca ini harus memerhatikan adab-adabnya membaca Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Memerhatikan adab bersama Al-Qur'an, memegangnya. Adab itu bersama Al-Qur'an berarti memegangnya. Peletakan Al-Qur'annya harus lebih tinggi dari kakinya. Nah, kan ada orang biasanya naruh di depan gini. Kalau sejajar ini kurang adab. Harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Nah, terkadang kita sudah tinggi, tapi kawan kita samping kurang tinggi. Lah kita jangan sampai karena apa menghilangkan adab dengan Al-Qur'an yang di samping kita. Karena tetap kita harus menjaga, bukan hanya yang dengan kita, yang kita bawa, tapi juga yang dibawa yang lainnya. Nah, kalau ada yang membawa Al-Qur'an, kita selonjorkan kaki kita ke hadapannya. Selonjornya tak tuh, sudah enggak adab. Walaupun misalnya kita lebih tua dari yang di depan kita, selonjornya enggak adab. Nah, ada kan orang-orang tua yang seperti itu kan ada. Menganggap dia lebih tua, diselonjorkan kakinya di hadapan orang, apa di hadapan orang yang di hadapannya itu nggak ada, walaupun dia lebih tua, apalagi lebih muda, lebih tua. Dan itu kadang kan di pengajian-pengajian, kadang di pengajian-pengajian ada ditegur, ini dikeluarkan usianya nggak ditegur, nggak adab, repot menghadapi orang-orang seperti itu. Dikerasi nggak kena, dilembuti ngamuk, merasa luwe tuwe. Lah ini kadang-kadang kesalahannya dia, nggak adab. Penting ada, apalagi yang di depan itu membawa Al-Qur'an, walaupun cuma sebagian juz, apalagi Al-Qur'an sempurna, harus diperhatikan adabnya. Karena itu harus lebih tinggi ya, membawanya dengan sopan, bukan gini bawanya Al-Qur'an.
bawa Al-Quran. Lihat orang-orang Kristen, mereka kalau bawa Injil buatan manusia, nah, kan bukan buatan Tuhan yang mereka bawa, bahasanya sudah berubah. Mereka bawanya apa? Ini menghormati mereka. Kadang bukan gini bawanya, gini nggak digantung loh, menghormati. Itu termasuk adab itu. Al-Quran juga gitu. Nah, harus diperhatikan membawanya, membawanya, memegangnya dan meletakkannya. Itu harus perhatikan. Kemudian fayam bagi an yastahdhira fi nafsi annahu yunajillaha ta'ala. Yang penting bagi yang senang tidur kalau baca ini. Ya, bagi yang senang tidur diperhatikan baca ini. Jangan dijelaskan dik turu. Ya. Maka seharusnya dan semestinya menghadirkan di dalam dirinya bahwa ia berkomunikasi kepada Allah. Jadi saat membaca Al-Quran itu kita munajat, komunikasi dengan Allah. Jadi harus dengan ta'zim, dengan penghormatan. Masa kita ngajak ngomong kemudian kita ninggal tidur yang diajak ngomong. Ngajak ngomong wong tua misalnya, diajak ngomong orang tuanya, dia terus kemudian tidur. Orang tuanya ngomong, dia tidur. Kira-kira apa yang dilakukan orang tuanya? Hah? Dijundu. Turu. Dijundu. Insyaallah lek pinggire tembok dibentuk sampai bapake. Ngelamak, ngejak ngomong turu. Kan gitu ya. Temen lo temen. Kalau kita diajak ngomong temen kemudian kita ngalihkan dia ngomong, kita tinggal mainan HP. Atau dia ngomong kita tidur. Ya mungkin kalau teman kita bawa petis, dilempar petis kita. Kenapa? Ya jengkel sih, mari ngejak ngomong, dia ngomong kita dengarkan, kemudian saat kita ngomong dia malah tidur atau mainan HP misalnya. Mana apa-apa? Lah kan jengkel kan itu. Lah kita saat membaca Al-Quran, selain kita memerhatikan adab membawanya, hadirkan dalam hati kita ini, kita sekarang berbicara dengan Allah. Proklamasi itu loh, yang buat manusia, yang buat manusia. Cara mengambilnya, cara membawanya, cara memberikannya, kemudian cara membacanya. Tidak sembarangan proklamasi yang akan tidak proklamasi bacanya. Begitu juga Al-Quran, kita ini bermunajat kepada Allah, berbincang dengan Allah. Maka kita saat berbicara kepada Allah, adabnya hadirkan diri kita. Makanya wa yaqra ala hal man yarallaha ta'ala, ia membaca dalam keadaan seakan-akan ia melihat Allah. Fa lam yakun yarahu, maka jika dia tidak melihatnya, fa inna Allah ta'ala yarahu, maka hendaknya ia meyakini dilihat Allah. Al-Quran dilihat Allah ini. Dia enggak meyakini melihat apa, dia tidak melihat Allah misalnya, tidak meyakini melihat Allah. Maka yakini dalam diri kita bahwa kita dilihat Allah. Kalau Al-Quran ini. Nah, ini kan bahaya dilihat. Enggak lucu. Masa bawa proklamasi. Lukur. Dilatih untuk dimunculkan tim paskibraka. Iya. Dilatih 1 bulan, 2 bulan jalannya, membawanya, belok-beloknya dan yang lain sebagainya. Lah kita dilatih membaca Al-Qur'an. Dengan ilmunya. Kemudian adab-adab sudah disampaikan, bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima. Nah kalau masih tetap, loh ini sudah dilatih kita, pancet, gak ada perubahan dan yang lain sebagainya,
Lo masa mau dibatalkan proklamasinya, hari kemerdekaannya? Enggak mungkin. Dilihat satu kali, dua kali, tiga kali, pancet yang diajarkan tadi enggak bisa masuk, enggak bisa nerima, ditendang. Gantikan yang lain. Lah kita mau ditendang sama siapa? Diri kita sendiri menendang. Terus kemana kita? Tidur. Eman, makanya mau enggak mau harus kita jalankan adab-adab ini saat membaca Al-Quran. Nah ini yang pertama. Nah insya Allah akan banyak fasal-fasal yang ada di dalamnya yang mudah-mudahan dapat kita laksanakan di dalam keseharian kita saat membaca Al-Quran, saat mendengarkan Al-Quran, saat membawa, memegang dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan semua dalam diri kita. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.